Oke, Pak Haji Suwandi ya dulu ini apa namanya ada penyakit ini apa kencing manis ya, sampai diabetes lah, sampai kakinya itu ada lubang, sampai berlubang, tingginya 600 sampai sudah operasi. Coba lihat bekasnya Pak Haji, Pak Haji Suwandi, coba lihat bekasnya. Kita lihat bekasnya. Maksudnya kayak contoh telur pun bisa masuk dulu terdahulu. Sekarang sudah sembuh. Minum obatnya apa nih Pak Haji? Daun batang buah ciri. Daun ya. Daun batang ciri. Dipotong satu jengkal. Dibotong satu jengkal. Pisahin daunnya. Ya. Dipotong-potong kayunya, rantingnya itu dipotong. Terus ambil daun sirih merah. 7 lembar. 7 lembar. Sirih merah dicampur dengan batang sirih daun itu. Dicampur sama apanya Pak Ji? Daun batang-batang basik bagian ini yang daun dicampur. Daunnya dicampur. Direbus 7 gelas air. Di 7 gelas apa itu? 7 gelas air. Gelas ya, gelas. Ya? Gelas ya. Gelasnya sebesar apa itu Pak Ji? Gelas inilah. Oh, gelas-gelas seperti biasa lah, gelas kopi ya. 7 gelas air menjadi 5 gelas. Oh, 7 gelas air digodok menjadi 5 gelas. 5 gelas air. Minum. Diminum? Minum tuh lah setiap hari. Satu hari berapa kali tuh minumnya? Tadi sejak 5 gelas kan, minum satu hari habis. Oh, setiap hari? Setiap hari minum. Iya. Minum berapa lama itu, Pak Ji? Lihat, dicek dulu. Sebelum minum itu cek dulu kadar gulanya berapa. Oh, dicek dulu kadar gula. Sekarang Pak Haji Suwandi masih minum nggak itu? Sekarang saya udah ada berani minum lagi, stop. Oh, sudah stop. Setelah sembuh baru di stop. Oh, jadi juga harus dicek juga ya, takutnya kerendahan ya. Kerendahan. Oh, saya sempat rendah. Oh, sempat rendah. Kemarin waktu saya makan 125. Puasa 97. Ya. Gitulah. Pak Haji Suwandi, waktu saya ketemu Pak Suwandi Pak Haji Suwandi itu ya, berapa tahun lalu ya, memang saya iya, saya khawatir sekali ya, karena itu ya badan juga iya, kurus. Badan juga kurus. Nah, duduk di kursi roda ya. Saya melihat tongkat, sendiri itu tadi. 11 bulan. Pakai tongkat 11 bulan ya. Coba kita ulangin sekali lagi itu gimana, pohon apa tuh? Pohon batang sirih. Dipotong satu jengkal. Satu jengkal ya panjangnya Pak Haji ya. Sisa dan jatuh jengkal itu kan ranting daun. Ranting daun ya. Daunnya dilepasin dulu. Daunnya dilepasin dulu. Dicincangin. Dicincang lahannya itu halus. Terus? Terus ambil daun sirih merah. Ambil daun sirih yang merah. Warna merah. 7 lembar. 7 lembar. Jadi rebus dengan air 7 gelas. Oh, direbus dengan air 17 gelas ya? 7 gelas ini. 7 gelas ya? 7 gelas bukan 17. Oh, oke, 7 gelas berarti bukan 17, 7 gelas ya. 7 gelas air. Menggunakan air 7 gelas ya, berarti gelas-gelas setinggi itu ya. Inilah. Setinggi yang enggak agak tinggi sedikit tuh. Dosa ya. Besar. Kita minum tuh lah. Oke, 7 gelas air direbus, digodok menjadi 5 gelas. Diminum setiap hari. Oke. Sebelumnya dicek dulu gulanya ya. Takut kerendahan ya. Takut kerendahan. Jadi habis kita rebus tuh dibuang. Jangan dipakai itu lagi besok. Ya, cuci lagi. Jangan-jangan tuh. Oke. Pak Haji Suwandi, terima kasih banyak nih sudah memberikan kesaksian ini. Mudah-mudahan kita bisa membantu orang lain. Amin. Ya, amin, bisa amin, membantu teman-teman yang lain yang penyakit diabetes. Sampai ya. Jogja, sampai Jakarta, mana-mana orang diabetes. Oke. Jadi kalau kemarin kan. Terima kasih ya Pak Haji Suwandi ya. Sama-sama. Selamat siang Pak Haji Suwandi. Ya. Kita lagi di Pangkal Pinang nih. Siapa tahu ya. Iya, oke.